Titik awal penyekatan arus mudik akan mulai diberlakukan di kilometer 31 tol Jakarta Cikampek. Selain di ruas tol penyekatan, pemudik juga akan diberlakukan di sejumlah jalan arteri, salah satunya di Karawang, Jawa Barat. Kakor Lantas Polri Irjen Istiono meminta kepada anggotanya agar lebih waspada, khususnya di jalur-jalur alternatif. Banyak dari masyarakat diduga akan menggunakan segala cara guna tiba di lokasi tujuan mereka. Dari Karawang pun tadi telah saya cek, saya lihat titik yang dibangun 14 titik, termasuk jalur-jalur kecil, jalur alternatif, jalur tikus juga sudah dilakukan pembangunan pos-pos penyekatan. Hingga sampai di Pejagaan ini, di Cirebon dibangun 9, tol 1 dengan 8 titik pos penyekatan di jalur arteri.